Balik lagi dalam channel Players. Kali ini aku akan mencoba game Kamen Rider 555 menggunakan Aether SX2. HP yang kugunakan adalah HP Poco F4. Langsung saja kita mulai gamenya. Dan sekedar info, ini gamenya aku tidak menggunakan musiknya karena musiknya ini kena copyright. Oke, di sini ada Pak Is dan di sebelahnya ada Saiksa ya sepertinya. Langsung kita pilih Pak Is aja. Musuhnya yang cewek aja lah. Kita pilih cewek. Semuanya kita fullkan ya. Sip, kita lanjut. Wah, ini gamenya sangat nostalgia ini. Bagi kelahiran yang tahun 2000 sama tahun 99 ini, aduh, pasti udah tahu game ini ya. Oke, langsung. Oke, di sini ada Pak Is. Ini adalah karakter yang sangat populer di Kamen Rider versi PS2 ya. Oke, dan let's go. Kita melawan dia. Battle 1. Fight. Oke, kita smack dulu. Oke, kita hajar-hajar undakan lagi. Agak susah sih sebenarnya main game ini sebenarnya. Jangan anggap semua game itu mudah ya. Aduh kan, baru bilang. Susah kan dihajar terus kita ini. Nah, kan gak seru juga sih kalau gak ada suara musiknya. Tapi ya sayang banget daripada ini kena hak cipta kan. Jadi kita main aman aja ya. Oke, sebentar lagi kita akan ulti. Akan ada ulti nostalgia di sini. Biasanya kalau ulti itu ada suara musik lagu-lagunya ya. Khusus lagu Kamen Rider 55. Oke, langsung kita ulti. Ini ulti pertama ya, karena kan aku belum mainin story mode-nya. Oke, wah, seperti biasa Kamen Rider zaman dulu di ikat pinggang ya. Oke, kita menang. Oh, seperti biasa Rider Kick. Oke, serobot. Apakah dia akan mati atau tidak ya? Oh tidak, masih ada darahnya. Oke, lanjut. Oke, kita smack. Itu dia bisa ulti ya. Dia tuh bisa ulti, ulti darah sekarat sebenarnya. Kita pun bisa kalau darah kita sekarat ya. Kita bisa ulti. Kan dia ulti kan. Tapi easy. Ini kalau main berdua ini agak susah ya. Apalagi kalau teman kalian tuh lawannya cepat dia kalau mencetnya. Spam pencetannya cepat. Wah, itu pasti susah lawannya. Oke, lanjut. Darahnya udah sekarat, tapi dia GG sih. Rasain ketendang. Aduh, tendang balik dia. Oke, dan dia ulti. Segitiga, aduh gampang aja. Easy. Jadi kita spam segitiga ya. Wah, ultinya GG juga. Putar-putar kayak gasing. Kita bisa ulti, langsung ulti kita. Oke. Kita kasih kemenangan epic. Oh ya, ini ada 2 ronde baru nyadar sih. Ada 2 ronde berarti sekali lagi ya. Harus menang nih. Tidak ada keseruan karena tidak ada lagunya sama sekali. Kalau ada lagunya bisa nyanyi bareng-bareng kita nih. Oke. Rider Kick. Rasain tuh. Kayak jelasin ya, nyata menang kita. Oke, kita lanjut ronde 2. Fight. Apakah akan lebih berat lagi? Oke. Harus barbar. Karena musuhnya juga barbar. Kita kan tadi sama-sama ya. Powernya tadi kita buat sama-sama. Kita kasih penuh. Ya, sedikit lagi kita akan ulti. Oke, kita ulti. Ultinya sama semua ya. Karena kan belum ada upgrade di story mode. Kalau kalian setuju nih di live kan, silahkan di komen di bawah ya. Tapi kalau kita live kan nanti suara gamenya atau musiknya pasti kumatikan. Jadi ada suara tonjokan doang. Suara tonjokan sama suara kesakitan. Oke, kita ulti. Belum mati. Sedikit doang asli. Kukira bakal banyak. Oke, kita hajar lagi. Dia bisa ulti ya. Ulti darah lewat setengah. Oke, langsung dipakainya. Asal tahu. Oke, kita spam aja. Wait, tidak kena ini. Tidak kena. Tidak bisa. Lanjut. Oke, aduh, ditendang lagi. Oke, menang. Sekali lagi ulti. Kita kasih epic. Sekali lagi ulti, ayo. Barbar. Oke, langsung. Dan ini pasti mati ya. Dan kita pasti menang. Oh ya, ini aku menggunakan resolusi 2.5 ya, atau 2.5. Oke, langsung. Spam. Di sini juga ada Kamen Rider Saiksa sama satu lagi siapa yang namanya? Kamen Rider yang warna
hitam less warna putih ya. Siapa namanya? Jangan lupa aku. Oke, kita menang ya. Oke, winner. Wah, jalan paisnya. Oke. Sudah. Oke, gitu aja ya. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Cukup lancar ya gamenya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian setuju ini game-nya di-live-kan, silakan komen di bawah ya. Thank you.